Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, one. Piye kabari? Dulur-dulur bonek dan bonita, Papa Rumi harap dulur-dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Dan pada kesempatan kali ini, Papa Rumi ingin membuka forum diskusi terkait mantan pemain Persibaya yang ketika dilepas justru menjadi bintang. Siapa dia? Yes, Manusia Zalilov. Dan entah bagaimana Papa Romeo terpikat dengan permainan dari Manusia Zalilov yang atraktif, kemudian mampu memberikan terupas-terupas yang sangat luar biasa dan sesekali mampu membuat gol. Dan saya pikir dulur-dulur sekalian juga ada yang berkesan dari Manusia Zalilov, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Menariknya adalah ketika dilepas Persibaya, Manusia Zalilov kini menjadi bintang di FC Istiqlal. Ketika Papa Romi baca di internet, hanya bermain di 7 laga, Manusia Zalilov mampu membuat 9 gol. Ini gila menurut Papa Romi. Saya pikir kita banyak sependapat bahwa Manusia Zalilov tidak bisa dibilang jelek di Persibaya, tapi mungkin kurang pas dengan skema formasi yang diberikan oleh coach Jajang Nurjaman, biasa mengandalkan 4-3-3 serangan balik cepat. Namun kalau dibilang tidak cocok dengan formasi dari coach Jajang Nurjaman, mengapa di Piala Presiden dan Piala Indonesia Manu bisa dikatakan moncer? Dari statistik yang sudah Papa Romi rangkum, di ajang Piala Presiden, Manu Zalilov mampu menutupi Amido Balde ketika sedang mandul. Di catatannya adalah Manu Zalilov mampu menciptakan 5 gol. Dan saya pikir ini catatan yang impresif untuk pemain baru. Sayangnya di Liga 1, dari 14 laga yang dijalani oleh Manu Zalilov, Manu hanya berhasil mencetak 1 gol dan 4 assist. Jauh sekali dari ekspektasi yang saya rasa kita harapkan. Apakah ada salah di skema? Atau mungkin, karena kalau kita lihat Manusia Zalilov lebih bermain ke pinggir ya, lebih entah penyerang sayap kanan atau penyerang sayap kiri, kadang-kadang dia bertukar posisi. Ya kalau sekarang mungkin sama dengan Mahmud Eid gaya permainannya. Bisa mungkin playmaker pada saat itu Damien Lissio. Bagaimana kalau misalkan Manu bermain dengan Konate? Bisa berbeda cerita menurut Papa Romeo. Ini menarik karena seperti yang Papa Romeo sampaikan tadi, Manu benar-benar moncer di Liga Tajikistan bersama FC Istiqlal. Dan mungkin Liga Tajikistan dengan Liga Indonesia berbeda kasta. Let's see. Papa Romi coba tadi merangkum berapa sih peringkat dari Tajikistan di FIFA dan peringkat Indonesia di FIFA. Ini luar biasa. Karena Tajikistan saat ini berada di posisi 121 peringkat FIFA. Bagaimana Indonesia? Indonesia berada di posisi 173 ranking FIFA. Artinya secara kualitas, Liga Tajikistan lebih bagus daripada Liga Indonesia. Lantas, apa yang salah? Rekornya itu sepak bola bukan matematika, sehingga kita apa yang menjadi kesalahan sampai Manu Zalilov tidak bisa tampil impresif seperti di ajang Piala Presiden, Piala Indonesia.
Dan luar biasanya lagi Manu Jalilov ini juga membela timnas Tajikistan. Ya, kita balik lagi secara level kualitas negara, mau itu liganya, mau itu tim nasionalnya, intinya adalah Tajikistan lebih bagus daripada Indonesia saat ini. Ya kita berharap nantinya Indonesia bisa kembali naik ranking FIFA-nya. Namun artinya apa? Secara level permainan, saya pikir Manu Jalilov masih berada di atas rata-rata. Dan sayang masih belum berjodoh dengan Persebaya Surabaya. Tapi monggo silakan dulur-dulur analisa apa yang menyebabkan Manu Jalilov tidak berkembang bermain bersama Persebaya Surabaya dengan statistik yang tadi Bapak Rumi belikan, bahwa di musim 2020 ini Manu sudah bermain di 7 laga dan mampu menciptakan 9 gol. Gila. Sebenarnya Bapak Rumi suka sekali dengan gaya permainannya. Saya pikir konteks wani ngosek ngeyel juga ada pada Manu Jalilov, apalagi tendangan setengah akrobatik itu, Allah, benar-benar membekas. Namun tetap pemain silih berganti datang dan pergi, namun Persebaya selamanya. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo sekian-sekian lu. Di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur subscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di belahan di YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, one!